Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang kuhelah, kau selalu ada. Keceriaan ini juga adalah sumbangan daripada atau penggalakan daripada beliau sebagai pengarah yang mungkin mempunyai pandangan yang agak jauh untuk bagaimana untuk menaikkan sesebuah stage itu. Dan alhamdulillah dengan adanya adik-adik beginilah Melaka FM dikenali, bukan sahaja di Melaka, bahkan rakan-rakan kita di negeri-negeri lain. Tapi Ahli itu seorang yang unik. Ada seribu dalam satu. Dalam marah, dalam kita marah, kita masih boleh lagi tersenyum. Buat Haji Kleun, dia merupakan seorang insan yang istimewa yang pernah dilahirkan oleh RTM. So, saya berharap dengan persaraan ini Tuan Haji akan lebih gembira dan gembira selalu. Karakter yang Tuan Haji ada cukup memberikan saya 1001 kali makna. Selamat bersara Tuan Haji Kleun kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada bos atas segala tunjuk ajar dan bimbingan yang telah diberikan selama menjadi pengarah di RTM Melaka. Bagi wakil-wakil kenderaan, kami mengharapkan bos akan terus sihat ceria walaupun telah berpencen nanti. Okay, ucapan daripada kami, selamat menjalani fasa baru dalam kehidupan, iaitu jadi YB yang bersara, dan bos memang terbaik. Terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bersara atau bertukar profession kepada pengarah Melaka FM Tuan Haji Kleun. Sebenarnya saya dah kenal lama Tuan Haji ni dan tak tahu cara style dia. Dan saya percaya marah-marah Tuan Haji adalah marah-marah sayang. Saya memohon maaf pada Tuan Haji jika ada kesalahan dan silap
yang cara sengaja atau tidak sengaja yang saya lakukan pada Tuan Haji. Dan akhir kata, selamat maju jaya dan sihat jastra. Haji Kelimun Pajar, saya ungkapkan beliau ni sebagai seorang yang simple, dan dalam masa yang sama beliau ni macam cowboy sikit. Mula datang di bilik berita ni, kita rasa macam panas sikit lah, sebab dia nak urgent, semua benda-benda ni urgent, semua mesti boleh. Dia jenis mulut bising, kadang-kadang tak ada diplomasi cowboy, tapi lama kelamaan kami faham apa hasratnya. Yang penting dia adalah pemudah cara, semua perkara boleh dipermudahkan menjadi kenyataan. Itu yang penting pada personaliti Haji Kelimun Pajar ni. Jasanya yang saya tak akan lupa, yang akan saya kenang sehingga selama-lamanya. Alamak, nak nangis pula. Beliau dengan rela hati, dengan ikhlas, sayang aja tentang kemasukan anak saya ke UITM. Itu saya kenal sampai bila-bila. Ini adalah amalan jariah yang berkekalan. Saya doakan Haji Kelimun Pajar sentiasa sihat dan diberkati usia, dan mesti jaga, selalu jaga pertuturan. Pertuturan itulah saya ungkapan kata-kata ikhlas dari saya di unit berita RTM. Saya mewakili unit Best RTM Melaka. Sekian, terima kasih.